okay. Semua dah ada dalam ni. Nanti papa kalau tak okay ke, adik kau kat lain eh. Eh, banyaknya ni gambar nak kena ambil. Jadi so famous lah. Eh, lawalah pokok ni. Ambil gambar kat sini lah. Eh, kat situ pun lawa juga. Eh, kat situ lah lagi lawa. Eh, nak ambil gambar kat sini lah. Semua lawa-lawa. Okey. Kat situ pun lawa juga kan? Kita pun lawa juga. Inilah. Mana lah kat sini. Nak balik lah. Allah, kenapa aku mimpi tadi? Dalam gambar itu aku. Aku just nak dia tolong aku. Aku tak ingin berkaca dia. Aku nak cakap sendiri dengan dia. Benda tu cuma nak minta tolong kamu. Tolong sampaikan satu kepada kakak dia. Kamu sebelum ni ada anak apa kepada dia tak? Lepas Faber telefon ni terus hidup saya dibelenggu oleh benda-benda tak sepatutnya. Asalnya ada kaitan dengan telefon ni. Cuma kamu pergi jumpa pemilik telefon ni. Baiklah, nanti saya pergi jumpa. Kak! Aku yang jadi telefon kat saya kan? Ah, tak lain je. Aku jual hak telefon apa kat saya? Duduk. Kenal kat situ. So, ni cerita dedek. Dulu, akak ada seorang adik ni. Nama dia Aisyah. Aisyah! Ya, Mak? Hang nak pergi mana ni? Saya nak pergi kedai depan tu, Mak. Hang boleh tak lajak kita pergi market, Sat? Hang boleh, jom. Mak nak beli ikan, daging, ayam semua habis jom, dah. Jom. Okay, Mak. Peti air tu kosong dah. Aku tak tahu lah. Lama aku tak masuk. Okay, jangan risau, Mak. Saya sampai Sat je, Sat lagi sampai. Okay. Hang buat slow je lah. Mak, ni PC ni. Sekejap. Sebelum tu, kena buat apa? Kena selfie dulu, Mak. Cepat, ya Allah, Mak. Hang nak tunjuk kat siapa? Biasalah, kau okay. Minta. Okay. Okay, jom. Mak tu nampak tu kedai bakar baru lah, Mak. Jom. Oh, mana? Tu, sana tu. Eh, hang ni. Buat apa? Kedai bakar baru. Wow, cantiknya. Wow. Luak tengok lah, beranak. Sampai Mak akak mati, dek. Dia pun mati. Akak tinggal sorang-sorang kot. Tak apalah, dek. Walau macam mana pun, dia tetap dia akak. Benda dah jadi, kan? Akak maafkan dia. Syah. Kenapa? Aku nak tolong kau, kan? Kenapa kau kacau aku lagi? Kau sabarlah. Aku just nak cakap terima kasih sebab tolong aku. Sekarang aku tak akan kacau kau lagi. Ya, jangan kau tolong kacau.